Mas, tunggu mas. Super mas, ngawas bedok ya, ngawas pacul apa? Mas, ada gitu bok bedok ya, telang ya nggak bedok ya? Mas. Punten ke, seturungnya. Mau kemana sampean mas? Hati-hati mas, benar gitu. Mas. Bro, sampean ketakutan kenapa mau kemana? Malam-malam seperti ini bawa ayam seperti itu. Aku ngeliat kroto, mas. Ngeliat apa? Kroto. Cari kroto? Iya. Lah mana krotonya? Roli. Nah itu cari kroto ke bawahnya ayam. Anu, oli ini ayam malas kije. Alhamdulillah kena go oli. Ayam malas sampah. Ayam malas kamu jadi. Ayam malas apa itu? Itu ayam desa itu. Mas, jenengan mau ngana apa sih? Kayak nih, mas. Sampean mau cari kroto dapetnya ayam. Nah itu bawa cangkul buat apa itu? Mari ke sawah kanan, kodokan, anu umenyok aduk, sasar kayong biye. Terus kamu jam laku, kasih sore. Dari kroto cari ayam, cari ke sawah. Enggak maksudnya ngecek sawah sendiri gitu. Sawah jauh. Nah, gantarnya mana gantar untuk cari kerotonya? Gini. Gantarnya nang gunung anu atopat mau sore jam 4 tak tinggalan sumpeng kayak piye. Lah kak nunggoni anak e. Alasan Mas lah kece alasan gitu. Jadi mari gini Mas udah. Ini kan udah malam-malam. Sampai ini apa enggak bawa alat penerangan. Coba ngabur pasti beda ya. Kalau memang cari kotoran. Pakai alas kaki nanti kalau ada ular gimana? Udah dan nggak usah ditutupin mukanya ini ayamnya udah turun aja. Ini ayam alas itu. Ayam malas iya. Anu olih nih ayam dur sana. Ayam malas gimana mas orang? Saya tuh paham. Ini ayam desa loh. Jelasnya ayam desa loh. Jangan lu ayamnya buaya ayam siapa sih penting nih karena dia ngulih anu alas ayam alas jeneng eh gue kok cocok kambing di terus arep maling di sampean aku kesasar mas aku terus golet kroto kesasar apa jenengan dudu wong kene apa udu aku wong ado golet kroto ngumpani anak ketok aku budak anaknya dia makan kroto mas mau cari kroto buat kasih makan anaknya mang anaknya makan kroto sih nah. Wih mas bon gitu mas krotonya dijual dijual waduh betul gitu asyik alasan ini lah alasan lah kalau memang bapak cari kroto bapak gantar buat cari kroto lah gimana ada sawah bapak kroto bapak cangkul masa iya pohonnya dicangkul luar krotonya dan ada ayamnya di atas kan? Ada ayamnya di atas dan ini ayam desa apalagi kalau bukan kekip mas dengar sih rame-rame ngapa nih kenek aku lagi jalan-jalan mas jalan-jalan daripada jalan-jalan tuh gue nih jujuknya aku baik apa riwe gelam apa rak mas jujuknya mana nanti ya maring gili sing padang bawis sing jeneng kurus lampu tak bali dewek mengko lo ya jauh mas kan jauh ini loh mas kado aku beli kira jam setengah melaku maring gunung jeluk tulung lah maring jenengan aku udah maling udah okay. Maling mana aku mas nih katanya punya sawah di sini kan harusnya udah bolak balik ke sini kok bisa nyasar gitu loh betul mas sudah screenshotan ya, pasti wan ini wan sampean tadi katakan ya, kan, kan? Itu duda iya duda aku nek terusan punya anak anaknya loro anaknya dua tapi ini nih selangka kita tinggal aku kepengen bingung anaknya repangan apa mau kopi ya itu dong jujur na Bali mas oh anaknya tinggal di rumah sendirian iya lah kasih nunggu nih makan aku tolong jeluk jeluk saya juga kemarin gini bye wis ini ditanya ini tuh kalau saya cerna dengan walaupun otak saya kayak gini nyerna mas
Ya. Sampean yang tenang saja, saya enggak ngapa-ngapain. Sekalipun sampean itu melakukan kejahatan, insya Allah saya enggak ngapa-ngapain sampean. Tenang makanya. Sebenarnya sampean itu maunya apa? Iya, aku sekarang aku jeluk dulu. Aku bocok. Dijuju kena, mas. Maring gili bayi sih, karena lampu udah baik. Ngaku lah. Ngaku lah. Ini kan gak ada ayam. Ngaku ini ayam alas, tapi ini ayam desa. Ngaku baik loh. Daripada nanti kebukin orang banyak loh. Temenan aku udah maling, mas. Tolong jujur kena balik dijit baik. Nggak identitas orang. Identitasnya orang yang gawat dompet, orang gak apa. Maring sawah buat dompet tayarap tuh asli lim. Dah, tadi katanya cari kroto, ini ke sawah. Yang benar yang mana? Ya, Dik. Ojo pulang. Cuman jenengan sawah, Mas. Aku jenenge Turyono, tapi nang desa digentur-gentur, Nak. Gentur itu ngomblen, nang ngomong gentur gini. Gentur itu nama panggilan, bukan dibentur-genturin. Gentur, gentur, itu bentur, Mas. Oh, oh, gentur. Tapi Mas Gentur. Iya, Mas Gentur. Ya, Mas Gentur. Hah? Tapi itu kenapa? Ini sakit leher apa gimana maksudnya? Mungkin keberatan cangkul ini, Mas Gentur. Sawan. Hah? Sawan. Sawan itu loh, Mas, udah kayak gini loh. Jangan ditahu ya, Saru. Astagfirullah. Bukan maksudnya bahasa Indonesia, sawan loh. Bang. Mas, ini jenengan itu ngaku saja lah. Alasan jenengan itu kalau dicerna itu bikin nggak logis. Nggak logis. Cari kroto, dapatnya ayam, ngakunya ayam alas, ini ayam desa. Katanya ke hutan, bawa cangkul ke sawah. Logatnya kelincutan. Oke, Mas. Oh, Mas. Ke jangan wong akeh iki aku njaluk tulunge jujuk no maring sing nggon lampuan bae sing wis kena gili. Ya. Aku tak mlaku dhewek bae. Aja kaya kecaran aku du maling udu, Mas. Kaya kuwi Mas njaluk tulung sok njaluk tulung aku du maling. Mas, tapi waktunya lho. Kalau memang mau nganterin nih. Jam kita seberapa? Wes. Mau kemana? Katanya mau diantar. Oh. Kayak warap gebukinnya warap dikarun dengan apa sih kue? Oh. Sampean tahu jalannya enggak kalau sampean mau pulang? Pulangnya jeluk di cucuk nak balik kue mas. Curiga saya semakin kuat man. Sama pak. Ya. Jangan pengen balik berarti? Pengen. Anaknya yang melasi mas. Hah? Anaknya kasihan? Iya, dewekan. Lah wong duda urip dewekan, nenek langka anaknya dewekan urung madang. Aku bingung yang belum makan. Anaknya belum makan di rumah. Ya nunggu. Belum. Belum sahur, belum buka. Belum sahur, belum buka. Orang saya kesini jam 4 sore. Jalannya susah sekali mau pulang-pulang ini. Ya tuh jalannya. Ya udah. Ini beneran sampean cerita bahwasanya anaknya belum makan. Bener, Mas. Hah? Benar, kalau mau tolongin saya, tolong jangan terkepung seperti ini, Mas. Kalau benar-benar sampean katakan bahwasanya sampean anaknya belum buka, belum makan. Ini kalau sampean bingung jalannya, nanti saya antar loh kalau sampean benar ngomongnya. Loh, ini beneran bukan maling. Mas, kita suruh tunggu di sini aja. Kita enggak jalan. Paling kita nanti, nih, Mas. Waktunya sih enggak ini, waktu. Anaknya lo lapar, Sel. Kasihan belum buka, belum sahur. Ini nggak tahu jalannya. Kalau ini sampai mungkin kalau nyampe ke kampung besoknya lagi gimana anaknya ya kelaparan. Nah terus yang misi kita gimana? Ya kalau misalnya nganterin ini nggak mungkin waktunya mas turun aja itu sampai 2 jam lebih loh. Mending kita bagusnya gimana coba? Nungguin di sini loh. Apa mungkin ini suka nungguin di sini loh. Kita nerusin ini dulu. Iya, nanti pulangnya samper lagi. Apa kalau memang dia takutnya takut sendirian atau gimana bisa kita ajak dulu nggak masalah ya, kan? Ya apa kalau tahu kejar anaknya mas, aku melas anaknya aku masih dewek kan di rumah. Kalau ini nungguin kita kan belum tentu sampai jam berapa. Sedangkan anaknya ini harus makan, Sel. Ya kan? Ya makannya. Ini urusan kita sih urusan kita, tapi ini urusan anak loh kan. Kamu punya anak kasihan kan?
Ya katanya ini gani kayak gini kok. Kasihan loh. Mesti di Dubai Center baru ini weh. Kan dia gak tau jalan bukan. Bukan kita dari sana-sana-sana kita pasti tahu bunga itu belok-belok. Jangan kira-kira bisa balik. Dewekan apa ora? Ya ora bisa nek dijujuknya ya bisa mas. Aku njaluk tulung lah mas. Kader wong akeh iki kene-kene. Oh ya bagi-bagi bae priwe. Ini berapa orang ini? 5 orang. 5 orang sih. Ini aja yang ngantar pulang 2 orang biar yang 3 orang kita melanjutkan. Kode. Gimana siapa yang mau ngantar kamu Sel sama badangnya kemana? Lho ini bapak pacul badannya gede nanti saya dipacul di jalan gimana mas? Oh berarti saya sendirian ya nggak bisa lah. Nah, saya sama siapa? Johan kok. Hah? Johan kok. Oh, mas sekarang butuh mediator kan mas? Oh kamu urusannya mediator mas. Hei. Oh mas lah. Jujur mas. Kita berangkat bareng, pulang bareng, gagal bareng, ya gagal bareng. Kalau mau nganterin ini, oke yuk kita anterin. Kalau nerusin ini tinggalin. Nah, ya paling bau saya gitu aja. Kita berangkat bareng, pulang ya bareng. Berangkat berlima, pulang berlima. Kalau mau gagal, lo gagal semua. Ya kita sih ikut aja sih, keputusannya mau gimana sih? Ini urusan manusia loh. Iya mas, maksudnya kalau yang dua nganterin, misalnya tiga berhasil, yang dua kan enggak berarti bok. Besoknya kan enggak bisa berangkat lagi. Berangkat berlima, pulang berlima, gagal berlima, ya lima-limanya gagal. Ya udah. Ya udah yuk terusin aja ini. Iya ini suruh tunggu di sini atau gimana maksudnya? Kemanusiawian loh mbah. Ya maksudnya keputusannya di Mas Kanang lah udah lah yuk. Ayolah. Ada gubes baik itu priwek. Untungnya balik apa harap gue tadi gubes. Ampun mas. Ayo, tolongin mas. Banyak ri. Turi. Mau mas kecil tolongin yuk mas. Ora. Ini orang apa-apa. Ya udah. Kita mending nganterin ini saja. Hah? Nganterin ini aja yuk. Baik ini. Fik ini gagal. Yaudah yuk. Ya kami sih nurut maksudnya loh. Ini beneran gak panjenengan punya anak gak? Kalau bukan karena panjenengan alasan anak mungkin. Saya juga melihatnya kayak gitu logatnya celilian kayak mencurigakan, gitu. Mencurigakan. Dah. Gak apa-apalah gagal. Menanggung ini. Ya manusia loh mbak ini belum makan anaknya loh. Bisa aja alasan mas. Ya kita nanti anterin sampai rumahnya aja. Biar lebih pasti kita lihat keluarganya kondisinya kayak apa. Jangan mas, di lampu aja mas, nggak usah di rumah saya. Nah, bukan. Katanya mau ada acara mau dilanjutkan, nggak apa-apa saya minta tolong anterin aja mas, sampai yang ada lampunya mas. Pokoknya berangkat berlima, pulang berlima. Mas, takutnya benar juga katamu bang, kalau berdua takutnya ada apa-apa. Ya iya nanti dicangkul, dibendu kayak gitu ya. Meteni. Ya udah. Nah, bareng-bareng aja mas, mau gagal ya gagal lah yuk. Oh, gagal lah, udah. Ayo kita anterin ya. Saya enggak tega melihat anak kecil loh. Ayo. Kita anter dulu Mas Langka. Kalau kendalanya kita urusin nanti lah. Semoga ya diberikan jalan yang terbaik. Ayo Mas. Mas Gentur. Anterin sampai rumah ini. Kasihan aku gentur-gentur gitu kan. Terbentur itu, Mas. Terbentur. Astagfirullah maling beneran kita. Kamu ya lo. Asas motor. Enggak bisa. Astagfirullah malingnya kemana malingnya? Berjikan ke? Siapa ini? Gak tahu ini dia ada lo mas. Kenapa? Dik. Astagfirullah. Saya coba mau komunikasi dulu ya. Leninya kemana lo? Wan, Dik, kamu serius nggak apa-apa lukanya? Nggak apa-apa. Adanya kita diadang mungkin. Ada sesuatu yang mau disampaikan oleh makhluk ini. Ya tapi itunya kemana lo? Betul. Leninya kemana lo, bang? Ada di jemur dulu, dia tik mungkin petik. Bisa diajak komunikasi ya? Hah? Terus gimana mas?
Ya Allah. Buka jangan. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat. Apa yang membuat kalian terlihat sangat gelisah manusia? Saya ini sedang mencari manusia. Dimana tadi saya bertemu dengan manusia di hutan ini. Dia sedang bingung tersesat di dalam hutan ini. Sedangkan sedang ditunggu anaknya. Jadi manusia itu tidak tahu jalan untuk pulang. Dan niat saya mau mengantarkan manusia itu pulang biar anaknya bisa makan. Jadi malah bukannya saya sampai ke rumahnya, malah di pertengahan jalan tiba-tiba lari. Kabur ya mas ya? Kabur. Ya. Siapa yang gak curiga? Betul. Padahal kami dari awal sudah curiga bahwasanya penampilannya itu sudah seperti kayak maling. Malah ini jadi ditambah lari. Ya kan? Mendengar hal itu, sesungguhnya saya sengaja menghadang perjalanan kalian. Wah, astagfirullahaladzim. Ada Dimas. Ini sengaja. Pak Roncakala ini mas sengaja. Tadi ngomongkan sengaja menghadang kita. Berarti fake ini Pak Roncakala. Biar kita tidak bisa menemukan si Eyang Wijaya Bantolo. Ini cuman memperlambat kita biar kita ketinggalan. Padahal waktu kita terbatas ya bang. Dengarkan dia bicara. Bukankah kalian mencari sosok yang bernama Wahyatama? Iya benar, tapi kan kamu yang menghadangnya, Mbok. Betul. Sejatinya Wahyatama adalah diriku. Hah? Astagfirullah. Assalamualaikum, Eyang Wahyatama. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Alhamdulillah. Kamu ngomong apa, Dik? Ya, maaf lah. Tak perlu kalian khawatir tentang manusia itu. Karena manusia yang kau jumpai dan kau niatkan untuk mengantarnya pulang adalah diriku. Berarti? Ya, saya memang sengaja menyamar menjadi seperti manusia untuk menguji kalian. Menguji apakah kalian masih memiliki hati nurani dan belas kasih terhadap sesama makhluk. Dan ternyata kalian rela meninggalkan apa yang sudah kalian cita-citakan. Cita-cita yang sangat besar di dalam hati kalian, di dalam hidup kalian, demi untuk kepentingan menolong sesama makhluk. Itu adalah hal yang sangat mulia. Dosen, coba tadi kamu suruh kita nggak nganterin ini. Tapi kan saya nyuruh kita semua nganterin. Lah, coba kalau misalnya dibagi. Ya nggak mungkin lolos semua, nggak mungkin ketemu ini. Berangkat berlima, pulang berlima, Mbak. Gagal ya gagal, lolos ya lolos semua, solidaritas. Padahal saya tahu kalian menolongnya penuh dengan keraguan, karena manusia itu terlihat sangat mencurigakan dan ya, bahkan sangat meragukan untuk kalian. Bukan mencurigakan lagi. Akan tetapi kalian masih bersikukuh untuk menolongnya karena alasan sebuah rasa belas dan kasih. Saya sangat menghargai itu manusia. Alhamdulillah. Tos jauh, tos jauh.
tos. Ah. Bang, tos jauh, Bang. Ah. Bang. Alhamdulillah, Eyang Wahya Tama. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Eyang Wahya Tama. Terima kasih, Allah. Terus, jika saya sudah bertemu dengan Eyang Wahya Tama, apakah habis ini saya bisa bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo? Ya. Karena kau telah lolos di ujian yang diberikan oleh Kiageng Angin, Citrakara, dan tentunya diriku. Kalian berhak untuk menentukan dan menemukan langkah selanjutnya. Berarti masih ada langkah-langkah berikutnya? Tentu. Setelah ini kalian belum bisa menemukan Eyang Wijaya Bantolo karena masih banyak langkah yang harus kalian lakukan. Tidak masalah. Akan tetapi kalian sudah lolos di dalam ujianku. Ya, alhamdulillah. Tapi Nel, dengar ini Dik. Ya. Walaupun kita lolos, ini masih banyak langkah-langkah berikutnya. Makanya belajaran lebih hati-hati lagi nih, kalau tidak apa-apa. Saya sengajakan untuk membagikan pikiran kalian. Apakah kalian lebih mementingkan kepentingan diri kalian sendiri atau lebih mementingkan kepentingan orang lain? Dan kalian lebih memilih untuk membantu mereka yang ada di dalam kesusahan. Itu menunjukkan kalian sudah memiliki sifat yang mulia. Alhamdulillah. Kalian perlu mengetahuinya. Bahwasanya sejati nama saya adalah Kamulyan Wahya Tama. Kamulyan Wahya Tama. Mungkin sedikit, akan tetapi kalian sudah belajar sedikit tentang ilmu kemuliaan. Oh, berarti setiap... Coba diinget-inget kan, Dik. Ya. Ki Ageng Angin, Citrakara, Tulus Citrakara, ya kan, Tulus Citrakara, Eyang Kamulyan, Wahya Tama, mulia, tulus, niat. Sebagai bentuk terima kasih kalian atas keteguhan hati kalian, tolong ingatlah baik-baik. Sebesar apapun harapan, cita-cita yang kalian miliki di dunia ini, perjuangkanlah. Akan tetapi, jangan pernah lupakan kepentingan makhluk lain. Siap ya, insya Allah. Terus, seperti yang tadi Eyang katakan, bahwasanya saya sampai titik ini belum bisa menemukan Eyang Wijaya Bantolo, melainkan harus melalui tahap-tahap. Tahap apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah temuilah sahabat Eyang Wijaya Bantolo yang bernama Kautaman. 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 Eyang Kautaman. Dia juga sahabat Eyang Wijaya Bantolo, pendamping juga. Ya, lebih tepatnya pendamping. Pendamping Eyang Wijaya Bantolo yang bernama Kautaman. Di mana saya harus menemukan Eyang Kautaman itu? Tidak akan ada petunjuk tentang arah kemana kalian melangkah. Petunjuk itu ada di hati nurani kalian. Jadi seperti biasa ya, Mas ya? Baik-baik. Apakah saya bisa bertemu dengan Eyang Kautaman? Harus waktu ini juga? Tidak. Kali ini kalian tidak diberi batas waktu. Akan tetapi, semakin cepat kalian melakukan usaha, maka semakin cepat pula kalian akan mendapatkan hasilnya. Semakin kalian mengulur waktu kalian, maka akan semakin sulit apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Berarti tidak ada batasan waktu ya? Saya pikir kami akan istirahat dulu yang hari pun sudah malam. Pagi. Pagi. Kami juga di bawah. Iya. Jadi kita mungkin akan melanjutkan nanti malam, insya Allah. Maka
Akan tetapi, percuma jika kalian melanjutkan perjalanan, tetapi kalian tidak bisa mengamalkan apa yang kami berikan kepada kalian. Ya. Karena lebih penting usaha langkah di setiap langkah untuk kalian ingat dibandingkan hasil yang kalian dapat. Langkah demi langkah kita itu harus jauh lebih berharga dibandingkan hasil yang kau dapat. Dan hikmahnya, pelajarannya. Setiap langkah. Ya. Baiklah. Lanjutkanlah perjalanan kalian. Dan saya ingatkan, semakin jauh kalian melangkah, maka akan semakin berat cobaannya akan menerpa kalian. Siap, ya. Salam untuk kalian. Baik, ya. Saudara kalian dan orang tercinta kalian. Baik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa lolos sekaligus dua ya, Eyang Wahyatama dan Eyang Citrakara, Tulus Citrakara, Tulus Citrakara dan Eyang Kamulian, Kamulian Wahyatama. Wahyatama. Jadi kita sudah menemui tiga ya. Yang pertama Ki Ageng, Ki Ageng Angin, di mana kita bisa lolos menghadapi terpaan angin yang mengancam kita. Terus yang kedua, kita bertemu dengan Eyang Tulus Citrakara. Hanya ketulusan yang bisa mengantarkan kita bertemu dengan Eyang Citrakara. Penjabat tolong. Hanya ketulusan yang bisa mengantarkan bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo, tapi bertemu dengan Eyang Tulus dulu loh. Iya. Dan ini tadi Kamulia. Dengan hati mulia. Berarti kita tidak bisa tebak apa yang harus men hati-hati ini ya. Berarti maksudnya mulia siapa? Emang kita lolos ujian apa? Gara-gara nganterin. Coba tadi kayak Marcel enggak mau nganterin. Lah, tapi kan kenapa? Saya nyuruh bareng-bareng, akhirnya kita sampai berlimanya ketemu Kamulian Wahyatama. Berarti ujiannya itu sebelum kita bertemu ya. Iya, ya, makanya yang bikin susahnya gitu ya. Enggak juga, tadi Tulus kita sudah bertemu, baru diuji. Kita nggak bisa nebak. Yang penting berarti harus hati-hati. Hati-hati kuncinya ini, tapi enggak ya. Hati-hati apapun kita tidak bisa pastikan. Iya. Kadang pikiran kita harus diketokkan ini loh, hatinya di sini paling. Ya. Ya, bagaimana dengan niat kita aja sih paling berarti ya, Mas ya. Ya, itu mah udah kayaknya adanya kita gini, kita tinggal dipilih mau lolos apa enggak gitu kayaknya ya. Iya, kayaknya sih ya. Iya, seleksi alam kemurnian mungkin apa itu, adanya ya. Maksudnya. Ya. Mau dibikin-bikin kayak apa juga? Apa lu, Sel? Saya yang bisa. Coba kalian tadi dibagi loh. Mungkin cuma berapa yang nyampe sini. Yang lain gagal lah, saya menolak itu. Berangkat berlima, pulang berlima. Ya tadi disuruh nganterin Bang Marcel. Kalau misalnya tadi yang berangkat, ya cuma Bang Marcel doang yang lolos ya. Dan saya tinguk-tinguk. Tapi kan akhirnya, pokoknya gagal semua ya, gagal semua. Kita harus bareng-bareng, berangkat berlima, pulang berlima. Itu gak salaman loh. Baru kayak gitu gak mau salaman. Solidaritas nomor satu. Masuk. Hormat Bang Marcel. Jangan. Terima kasih teman-teman. Selamat. Alhamdulillah. Berarti nontonnya apa ini? Malam ya. Malam. Masih malam. Ambil hikmahnya saja dari tontonan yang kami sajikan. Intinya semua ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena di sini mengandung banyak pelajaran. Benar. Ya. Kalau mau nyerna itu. Kalau mau nyerna ya. Terima kasih sudah menonton
awal hingga akhir mungkin ini durasinya panjang. Terima kasih banget lah untuk sedulur KP dan support di atas dukungan sedulurku semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam om swastiastu. Jangan lupa terawih. Jangan lupa buka dengan yang manis-manis.